Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Tingting, selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Tingting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Tingting. Lupa sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Kabar menarik dan terbaru Ayu Tingting di siang hari ini datangnya dari postingan terbaru Shaheer Sheikh di India ya. Ada sesuatu yang ingin Shaheer sampaikan kepada kita seluruh fans tercinta daripada Shaheer Sheikh di seluruh penjuru dunia. Itu terlihat dari bahasa India yang diucapkan oleh Shaheer Sheikh. Wah, tentunya ini merupakan kabar gembira ya buat kita para penggemar daripada Shaheer Sheikh, karena Shaheer Sheikh telah kembali muncul di permukaan. Hal menarik di dalam postingan kali ini, fokus kembali ya kita kepada baju yang dikenakan oleh Shaheer Sheikh, bermotif cerah ya, bermotif bunga-bunga, tentunya gambaran hati daripada Shaheer Sheikh yang saat ini tentunya tengah berbunga-bunga. Wah, apa ya isi daripada yang disampaikan oleh Shaheer tersebut? Namun yang menjadi spesial bagi Mang Mimin di kali ini, postingan ini pun langsung di like oleh yayangnya yang jauh di Indonesia, yakni Ayu Ting Ting. Wow, tentunya ini suatu kabar gembira ya. Postingan terbaru daripada Shaheer Sheikh langsung di like oleh Ayu Ting Ting. Tak lupa di dalam postingan tersebut, Julian the score jet 1507 menuliskan sebuah caption, kata dia, "Dah di like mayayangnya, aham, memang cinta sejati, the best forever. Lagi berbunga-bunga, kayak bajunya penuh dengan bunga." Itu adalah satu caption persembahan daripada Julian the score jet 1507 yang melihat postingan terbaru daripada Shaheer Sheikh yang langsung di like oleh Ayu Ting Ting. Mari para sahabat, kita doakan ya, semoga like-nya Ayu Ting Ting kepada postingan Shaheer Sheikh ini adalah pertanda baik, dan mudah-mudahan hati yang berbunga-bunga di antara Shaheer Sheikh dan Ayu Ting Ting segera mereka bertemu. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.